Assalamualaikum Football Lovers. Selamat bertemu kembali di Editor Bola, informasi seputar sepak bola. Halo Football Lovers, pada kesempatan ini Editor Bola akan menginformasikan tentang alasan pelatih Bali United Teko merekrut Nadio Argawinata ke Bali United musim depan. Seperti kita ketahui, pelatih Bali United Stefano Cugora Teko tak pernah meragukan kualitas Nadio Argawinata. Teko pun mengungkapkan alasannya merekrut Nadio yang bersinar bersama timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2019 lalu. Kiper asal Kediri yang juga mantan Borneo FC ini diyakini akan membuat sektor bawah Mistar semakin tangguh menatap musim kompetisi 2020. Nadio merupakan salah satu rekrutan baru Bali United. Kiper timnas U23 ini dihadirkan bersama Gavin Kwan Atsit, Haryono, Muhammad Rahmat, dan Lerby Eliandri. Nadio masuk menggantikan MDK Indrayana yang tidak diperpanjang kontraknya. Bali United kini punya 4 kiper, yakni Wawan Hendrawan, Samuel Reimas, Nadio, dan Raka Surya Handika. Teko menuturkan, Nadio merupakan pemain berkualitas yang dibutuhkan timnya. Saat melihat performanya bersama Borneo FC musim lalu, Teko tak ragu untuk merekomendasikan nama Nadio untuk direkrut. Dia sudah masuk timnas usia U23. Di liga merupakan kiper inti Borneo FC. Saya lihat di beberapa pertandingan, dia punya kualitas. Sekarang, Nadio datang ke sini buat bantu tim barunya, kata Teko Minggu 5 Januari 2020 lalu. Teko mengatakan kehadiran Nadio membuat timnya lebih lengkap, apalagi musim depan Bali United akan menjalani jadwal padat. Hanya saja untuk saat ini Teko belum berbicara soal rotasi. Kita harus lihat nanti situasi di dalam semusim. Bagaimana kondisi kiper? Sekarang kita belum bisa bicara rotasi karena ini baru latihan pertama, kata Teko. Demikian informasi dari Editor Bola kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu tayangan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.